Sarapannya sudah sampai. Wah, nanti kita mau wal-wal ya, sarapan. Ayahnya Mimin yang kirim nasi. Jadi dari cepat 1, 2, 3, 4 dapat 4 ini. 4. Ini mau ke bawah. Bawah mau masih sisa lagi banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita tanam jagung. Itu ada Pak Poh saya, Pak Poh Doremi. Pak De Doremi, ini ayahnya Mimin ini. Ayahnya Mimin. Mas Sugi namanya. Ini ada Kang Mul. Wes, Kang Mul mau sarapan ya? Apa? Teh, itu teh itu ya. Kopinya enggak ada kopinya. Ada. Ada. Wes. Sarapannya nasi bungkus, ini ada kopi. Ada teh. Ada rokoknya ada juga ya. ini ya. Jadi sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah dapat 8 ini. Terus kita mau sarapan dulu ya. Sarapan, nanti habis sarapan kita lanjutin lagi tanam jagung. Nah, itu. Siap ini, terus bawah itu ya. Ini masih banyak ini. 1, 2, 3, 4. Turun bawah lagi sana ya. Jadi ya di kampung itu kerja apapun ya, yang penting halal. Yes. Ulur jagung juga ya di kampung ya. kita mau sarapan dulu. Tapi kita siapkan dulu yang satu bawah ini ya. Ini bawah ini masih. Ini kita siapkan dulu nanti baru sarapan. Itu ayahnya Mimin. Nah, kita siapkan yang bawah ini, siap ini baru sarapan. Tidak laku tau.
Awe tempe goreng, loro-loro, jangan mie, tak. Sarapan ini mau lukunya rantak, ini mau ralu tabeh. Kembangan. Saatnya kita sarapan pagi, guys. Ini ada kopi hitam sama nasi bungkus. Di belakang ada kawan-kawan tim Ulur Jagung. Menunya kan? Pakai ngenteng dhewe. Ambillah kemari lho, kan. Jadi cocok kan ya, pecel ya, pecel sebenarnya yang cocok itu sebenarnya. Menu sarapan pagi kita ada nasi tempe sama mie, Maggi, meko kata Fakih meko. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita makan ya. Ini kena jagung merah-merah. Soalan pertama untuk pemirsa, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Buntelannya banyak. Tidak kaya oleh panen jagung. Kalau ada di batu sama bulan ini tidak usah. Bengi itu nyuter resmi dibayar. Sobel lintrek duitnya mati. Abah duitnya mati ser. Di zaman tahun mesti kok saya di zaman Memang sedap makan di sawah ya. Pas lapar.
ayam nyurung meleng kok ngokeh nanti kok kabeh ngokeh nih ya gue kayak dewe ya ngokeh jadi ngokeh dewe ya dan batu minta ala nyanyi on ke cuma empuk. Hm? Ya bejang ke cuma luwek, luwek. Apa kok lawe? Kok Iya, ini bangang dulu ya apa? Pun sekolah mana lah? Aku ngalor kayak pedan di sana. Minting. Minting. Ya. Masa kayak minyak rantai, tahu rantai. Oh, kah? Kenapa? Sampai. Ya, Pak Mut. Nanti harus cari tekan ya. Apa eting dhewe. Apa linting dhewe. Lah kok enggak ada enak era ana. Arang iki. Barang aku agak cuci barang. Barang nasingan lah ya enak. Lawe ra teko lawe. Lawe ra teko. Tekana ta. Tekana ae iki mati. Nek gak entek mati. Kan mati lek. Nek dibel eh. Gila aku lek kok teh gedine sak gotongan.
Ya iya omongnya. Mungkin nanti sama tahun mulai lapor apa? Bulan? Napa? Nanti sama 10 tahun tinggalin apa kok? Iya. Bosan. Iki mana ke? Batil jadinya pada saya tahu. Eh? Yang ke panti aneh aneh enggak? Bulan dia. Panti aneh rinci payah aja. Artinya apa? Jadinya bentuk lemeng, mungkin ada anak Udur no. Terus iki. Oh, sing dhuwur kae. Gua pantat kae. Saya gua Markol ya. Ken dise Davis. Kenali ta? Markol, Markol. Alhamdulillah, amin. Iya, kita mangke yo buka. Kalau enggak dihabiskan ayamnya mati katanya. Jadi kita habiskan. Nah, ini apa ta, Bu? Nah, ini apa? Ya duren. Duren sing nang dhuwur kae. Ayo, ana jagung ya. Dipate lho to ngono, anu dipate kontrak kok percaya kok cari di kantor awal kantor sing ngoper kan. Dawa ta? Oh, dikek rek karo kantor. Heeh. Iya kan. Dhuwur berat nah. Ora wani kan. Hah? Yang ngene arek kantor. Heeh. Setu kadur ora wani. Kali. Ya kena. Kapalno sing tak kira. Wis sarapan terus kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tak apa ya orang tekan dulu kan. Oh, kesenangan kena. Lain diundang kapan istri karo Amat ya. Lu mager nih. Lu kira makan Amat nih si orang. Iya. Ini ngurusi story sistem. Tanggapan dah? Bayaran no? Orang apa tuh kesangan no? Orang sini orang bunyi. Apa orang apa sih? Oh kerja dah? Nunggu ta? Oh iya no satu. Kok mulih bareng ngambil ya? Heh? Padhe papakan ya. Apa? Iya, budal ya Dik. Iya, wis sampe kae. Heeh. Kan kuwi papakan. Iya. Mobil ya. Ya anu, iya nggo nggo pabrakane wiji. Lah iya kok. Heeh. Ya kene dhuwur kok kidul. Bener. Kok kau SMP ya mentune. Ah, lambene kulon ta? Heeh. Kayak ya pokoke tekan mbiyen kono. Petuang. Pak Prasen ngarep SMP. Motor zaman penjajah kaya. Apik kok kole, kole apik kok. Talen to? Apik. Mamane kole putih kok zaman penjajah kaya. Tapi apik ambe ya, Mas. Apik kok kole. Putih ya apik tapi. Ya iya motor kuwi ya. Heeh. Tapi apik kok. Kakone sing di rakom lho. Ah, jadi di belakang pegunungan gitu, pegunungan. Banyak-banyak pohon kelapa, durian, kelapa. Bambu. Bambu alias spring. Ketirang nyolong kayu sono ya. Leren yang ngedepi hidup dua depi ini ke Agus ke siapa tuh? Ke Agus polisi ngedepi nanti? Hidung panteng lo reserse apa ya? Pistol reserse lagi pistol cekan berarti ya? Pistol warna iya bu? Pistol cekan iya iya nyanyi apa ya keluar iya tawangnya ini namanya masuk kota dimboyo asli ini sih ya alhamdulillah ini Joko maka itu mau yang Joko Joko? Joko ngulon? Joko ngulon tawang tawang ngalang itu kulonnya bupati anu Batarom Batarom Batarom. Oh, jeblok ngono kono wis ana. Batara ku malah tawang apa endi? Jeblok ngono kowe wis ana. Apa ning desa jeblok? Nang mbah kowe kono. Eh. Desa lan jeblok. Dukuan to? Dukuan. Dukuan. Kelurahan ya tawang. Lho. Kelurahan tawang. Ngono. Nek kowe ora ngerti aku. Nek buku jeblok ngono kowe. Jeblok nak. Kulane Pak Tarom.
Omae kono kono. Balinge tegaan kula dhewe. Perapatan. Ndut. Perapatan. Toko. Toko bangke kurane utangan kerajaan. Oh, kafe barang ngoget nek kan berarti. Ket berarti. Ya iki iki kafe ning omah. Yo manggone ning kono. Kowe iki Seno. Iya. Berarti kan perapatan Buluh kae to. Lor ini papatan Buluh. Buluh ngalor, Buluh ngidul lakene perapatan iki. Iki nyetane jeblok, dukuh jeblok ngono. Mbah kowe aneh ngono. Piye dah gede kuwi piye, Mas Seno? Nggih. Jadi itu pas perapatan tinggi boleh. Nah, tukunya esa teratur lah. Baik bapak ngundut di kami tuan sih ya. Melo, utang alam. Ngundut idule kae. Baik bapak keluarnya, mekanik antrung. Baik bapak. Bapak foto kondang dhisik ya. Bapak kula ada yang ora ngindangi. Guru. Guru besar. Guru apa ya kaya ponak ngono. Guru besar meninggal dunia kampung ya. Guru besar. Amin. Bali foto iki dhisik kan kondang ya. Oh, kan geblu kan. Heeh. Gebukan banjine gebuki. Lah saiki ya. Stres ora wani aku cuma nek ngetres lek kebukane kuwi ya sing anu andalan. Saya kan sing anu klurae klawor kuwi kono kuwi. Bali boto kuwi. Nyembul lho to ngene. Klawor ya sing ndungdengan. Sing ndi omahe? Ing Bali boto aku mesti dhewe marai ya. Kok kuburan kok beda mah itu. Etan kuburan kok. Lah aku kuburan tengah dulurku. Ya blok ngono. Etan kuburan gitu dalan gitu. Oh, tandane dulan. Kira kuburan iki kene kuburan terus ana proper ngono ya jambel foto ya ora ya nang anu utang anu. Ah iya ngetan ya. Itu kan bisa aku nyepi dalan kono ke ngicu terus dokendut. Oh. Tinggal sawah kuwi biar. Kok terus ngicu ka to? Oh. Itu dokendut. Anu iki tinggal sawah ngono. Sepeda ontra iki malah aku tuwa dekae lho. Iya ngidul ngono kok. Utem lilir kono. Ngidul utem lilir kono kan. Kuwi warung kene kelingan kene kok anu kula kok kula kula. Tembusku. Kuwi enak iki dalan di tengah pinggir sawah kuwi lho. Heeh. Saiki wis aspal iki. Alhamdulillah. Aspal ape. Sing kawakan ning ngendur kuwi dari kiyo nenek moyang kuwi yo ning ngendur tekatane Pak Kule. Sing bae kok kuwi nurune wis sapa neh kuwi? Mbak anu kami tuwa dene mbah anu rasa ke. Dalam to sama tadi masjid, di masjid itu dia ini Bu. Ya mungkin sekian aja ya kepanjangan durasinya itu. Ini kalau rasa kuwi ya. Ya kita mau bahas itu kuwi apa itu dengan apa? Heeh, lepak-lepak. Iya. Cerita-cerita burak-burak ya. Yes. Acara habis sarapan pagi. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.